Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai bagaimana cara mengatasi jaringan bergerak tidak tersedia pada HP Samsung. Masalah ini mungkin pernah dialami oleh kalian pengguna HP Samsung. Misalkan di sini saya akan coba untuk mengecek pulsa. Namun ketika dicek muncul keterangan jaringan bergerak tidak tersedia. Jika ada keterangan seperti ini, tandanya HP ini tidak terhubung ke jaringan operator. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, kalian bisa keluar ruangan atau pindah posisi. Jika masih belum berhasil, kita pakai cara yang kedua, yaitu dengan cara mematikan HP terlebih dahulu. Atau juga bisa mulai lagi. Saya akan coba mulai lagi atau mulai ulang. Kita tunggu proses mulai ulang. Namun kalau masih belum berhasil, kalian bisa pakai cara yang ketiga, yaitu mengaktifkan mode terbang. Setelah beberapa menit, kita mati lagi mode terbangnya. Jika masih belum berhasil juga, kalian bisa pakai cara yang keempat, yaitu dengan cara memindahkan slot SIM 1 ke slot SIM 2. Nah, kita pindahkan slot SIM 1 ke slot SIM 2 dan juga sebaliknya. Karena biasanya di HP Samsung ada 2 slot SIM. Namun jika semua cara yang barusan tidak berhasil juga, berarti ada kemungkinan kartu kalian sudah kadaluarsa. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan diklik tombol subscribe-nya sebagai bentuk dukungan pada channel ini.